Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air samsam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Kalau kita di upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga tidak dibersihkan, tapi untuk memuliakan air samsam. Itu beda, Pak.